mendapatkan terkait rencana bakti sosial dalam rangka bulan Muharram dan juga menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pemerintah Kota Jakarta Timur beserta seluruh KPD, para ASN, kita dengan rasa keluarga kebersamaan ingin memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga membangun gedung bangunan Majelis Taklim yang ada di daerah Lebak Banten. Kita kolaborasi antara seluruh KPD nih, KPD dengan lurah, dengan camat, dengan seluruh pejabat, ya kita bersama-sama untuk mengumpulkan donasi ini. Nanti kita serahkan ke Lebak Banten tanggal 12 September rencananya tahun 2022. Ya, saya berharap Jakarta Timur menjadi yang terdepan, ya, maju bersama. Jadi tidak ada lagi kepentingan sekat-sekat, kepentingan UKPD merasa bahwa ini saya unsurnya dinas. Kita gabungkan semuanya kepada pemerintah Kota Jakarta Timur, baik itu di Setko, Lurah Camat maupun di Sudin-Sudin yang ada di Timur. Kita menjadi satu bagian dari keluarga besar Jakarta Timur untuk memajukan masyarakat, mensejahterakan lingkungan dan berbagi terhadap.